Okey, sebelum itu cikgu nak kita imbas kembali pembelajaran lepas. Kita telah pun belajar tentang sistem 24 jam dengan sistem 12 jam. Okey, kita ada dua simbol iaitu AM dan juga PM. Kalau AM ni dia merujuk kepada waktu bila sampai bila? AM merujuk waktu bila sampai bila? Okey, siapa nak jawab soalan cikgu? Kalau AM ni dia merujuk dari pukul berapa sampai pukul berapa? Tengah malam sampai 12 tengah hari. 12 tengah malam sehingga 12. Adakah sampai 12 tengah hari? 12 tengah malam sehinggalah pukul 11.59 pagi. Ya, 11.59 pagi. 12 tengah malam sampai 11.59 pagi. Kita akan guna AM. Bahagian ni kita akan guna AM. Okey, kalau sistem 12 jam. Seterusnya, PM pula kita akan gunakan dari bila sampai bila? Dari pukul berapa sampai pukul berapa? Pukul 12 tengah hari sehinggalah pukul 11.59 malam. Okey, yang ni cikgu nak kamu jelas tentang penggunaan AM dan juga PM. AM dan PM kita gunakan untuk sistem 12 jam, manakala bagi sistem 24 jam kita akan menggunakan jam dan juga minit. Okey, yang ni apa yang kita akan belajar pada hari ini? Unit masa. Okey, cikgu nak kamu tunjukkan muka jam kamu dan juga yang ni muka jam cikgu dan juga kalender. Ada tak? Ada ke tak ada? Hari ni cikgu akan guna dua benda ni. Ya. Okey, tolong tunjukkan. Kena bersiap sedia. Okey, kita mulakan dengan jam dahulu. Kalau dekat bahagian jam, okey, ada beberapa unit masa dekat sini. Dekat jam kita, kita ada berapa jarum? Kita ada berapa jarum? Perhatikan dekat jam kamu. Tiga. Ada berapa jarum? Tiga. Ada tiga jarum. Okey. Ada jarum yang paling panjang sekali. Jarum yang paling panjang sekali yang sentiasa bergerak. Minit. Kita panggil sebagai jarum apa? Minit. Yang paling panjang sekali. Ada tiga jarum kan? Jarum minit. Adakah jarum minit? Tak. Tengok betul-betul. Yang selalu bergerak. Jarum saat. Ya. Jarum saat. Okey. Unit masa yang pertama adalah saat. Okey. Yang kedua, unit masa yang kedua. Unit apa? Minit. Jam. Unit. Kita ada saat, kita ada minit. Ya, minit. Okey. Saat, minit. Okey, cikgu nak kamu senaraikan unit-unit masa. Okey, kita ada saat, kita ada minit, kita ada apa lagi? Jam. Selain itu kita ada apa lagi? Yang melibatkan masa dan waktu. Saat, minit dan jam. Ni maklumat yang kita boleh lihat daripada muka jam. Kalau dekat kalender pula, kamu boleh tengok apa dekat kalender. Yang ni kalender cikgu. Kalau dekat kalender, ada maklumat apa yang dipaparkan? Unit masa apa yang terdapat pada kalender? Tarikh. Bulan. Okey, tarikh menunjukkan apa? Tarikh menunjukkan? Hari. Hari. Bagus. Tarikh menunjukkan hari. Tarikh menunjukkan hari. Dan selain hari, dalam kalender kita ada apa lagi? Bulan. Ada bulan. Okey. Ada bulan. Tengok. Yang cikgu senaraikan adalah unit-unit masa. Saat, minit, jam, hari dan bulan. Ada lagi tak?
Tahun. Tahun. Okay, good. Lagi kelas? Pernah dengar tak 10 tahun, 100 tahun? Kalau 10 tahun, kita ada satu istilah khas, iaitu? Jeremy ada jawab abad. Abad ini mewakili 10 ke 100 tahun. Kalau abad 10 ke 100 tahun? 10. Bukan 10. 100. Kalau 10 tahun, 10 tahun apa dia? Dekad. Ya, dekad. Okey. Ini merupakan antara istilah-istilah yang melibatkan unit masa. Dan bagi unit-unit masa ini, kita akan gunakan untuk mengira tempoh masa. Okey, ini adalah satu bentuk peta pemikiran dekat lingkaran luar. Maklumat apa yang perlu kita tuliskan untuk melengkapkan peta minda ini? Kita pernah buat dalam kelas. Jadi cikgu nak kamu ingat dekat bahagian luar, bagaimana kita nak lengkapkan peta pemikiran ini? Kita akan tulis dari mana kita dapat sumber maklumat ini. Tentang abad, tentang minit, tentang jam, tentang hari. Kamu dapat maklumat ini dari mana tadi? Buku teks. Dari jam. Kamu dapat dari buku teks. Lagi kelas. Kalender. Okey, lagi? Boleh tak kalau kita cakap kita dapat dari rakan-rakan? Boleh. Boleh. Yeah, sebab rakan-rakan juga merupakan sumber maklumat. Dari rakan, dari internet, dari guru. Yang ni cara kita membuatkan, kita membuat peta minda. Kita kenalah isi dengan lengkap. Okey, cikgu akan teruskan dengan topik kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tempoh masa. Okey, cikgu nak kamu lihat yang pertama. Tentang tempoh. Tempoh yang dekat sini hanya melibatkan dua unit. Kalau kita lihat dekat sini, apa yang berlaku terhadap Sumita? Sumita dan juga bapanya. Apa yang berlaku? Apa yang mereka buat? Okey, tengok pernyataan ini. Apa yang berlaku terhadap mereka? Apa tindakan yang mereka buat? Menaiki bas. Mereka menaiki bas. Kalau mereka menaiki bas, selalunya ada masa. Okey. Dekat sini ada tak masa? Ada. Macam mana kita nak sebut masa ada. Ini? Ada. Ada. Okey. Siapa nak sebut masa ini? Angkat tangan. Siapa nak sebut masa? Hari ini cikgu tak boleh lihat semua. Okey, siapa nak sebut masa? Okey, boleh sebut. Masa dia menaiki bas, jam berapa tu? Macam mana kita nak baca masa tersebut? Sembilan setengah. Adakah 9:30? Jam 9:30. 9:30. Okey, good. Jam 9:30 dan mereka dijangka akan tiba di Batang Kali pada jam berapa? Jam 10:15. 10:15. Dalam 10:15. Okey, apa kehendak soalan dekat sini? Dia tanya berapa? Berapa lama masa perjalanan? Okey. Salah satu cara untuk kita menyelesaikan soalan ini adalah dengan menggunakan muka jam. Okey, cikgu nak kamu tunjukkan masa ini jam 9:30. Semua tunjukkan jam 9:30. Lepas tu tunjuk dekat cikgu.
Cikgu pun putar juga. Okey. Jam 9.30. Siapa yang dah set pusing dekat muka jam dia? Tunjuk dekat cikgu. Saya tak ada jam tu. Okey, siapa yang dah siap boleh tunjuk dekat cikgu. Boleh tunjukkan. Jam 9.30. Okey, Tarunesan dah siap. Okey. Jadi jam 9.30. Siapa yang dah siap? Angkat tangan dan tunjukkan kepada cikgu. Jam 9.30. Jarum pendek berada pada nombor 9. Jarum minit berada pada nombor? Jarum minit berada pada nombor berapa kelas? 30. Ada nombor 30 ke? Nombor 30 ke nombor 6? 6. Jarum minit berada pada nombor? 6. Nombor 6. Okey. Tapi dekat sini dia kata mereka dijangka tiba pada pukul 10.15. Okey, ini adalah muka jam. Semua boleh nampak tak? Cikgu tunjukkan. Boleh. Kita akan buat sama-sama. Kita akan sambil buat dan kita sambil mengira. Tolong on camera. Kalau tak on camera, cikgu tak nampak kamu. On camera. On camera. Semua on camera. Okey. Kita akan pusingkan muka jam ini sehinggalah pukul 10.15. Okey, buat sama-sama cikgu. Kita akan gerakkan. Okey, 5 minit. 10 minit. 15 minit. 20 minit. 25 minit. 30 minit. Okey, bila cikgu dah pusingkan sebanyak 30 minit, berapa kedudukan jam cikgu sekarang? 10. Pukul 10. Tapi dia kata sampai pukul 10.15. Kita sambung lagi. 35 minit. 40 minit. 45 minit. Jadi berapakah tempoh masa perjalanan mereka? Tadi kamu gerakkan muka jam dari jam 9.30 sehinggalah jam 10.15. Berapa tempoh masa? Berapa minit? 45 minit. Faham tak kelas? 45 minit. Faham tak kelas? Faham. Kalau tak faham, cikgu nak kamu tanya cikgu. Jangan diam. Okey, jadi tempoh masa adalah selama 45 minit. Tapi dalam peperiksaan, boleh tak kita bawa jam sebenar ke dalam kelas? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kalau tak boleh, kita ada cara alternatif. Cara alternatif, tengok gambar yang cikgu tunjukkan. Kamu boleh lukis muka jam. Okey, kalau kamu nak menggunakan kaedah gambar rajah, kamu boleh menggunakan muka jam. Kemudian dia kata sampai pukul 10.15 minit. Jadi kita gerakkan masa 10.15 minit. Okey, dari sini kita akan bergerak. Tengok dekat rajah, cikgu akan buat pergerakan masa. Okey, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 minit. Sebelum tu kamu kena tandakan masa dulu. 10.15. Jadi kamu akan bergerak
akan bergerak sebanyak 5 minit dalam ganaan 5 sehinggalah pukul 10.15 minit. Jadi pengiraan kamu boleh buat macam ni. Kamu melukis, kamu buat lompatan 5-5, kemudian kamu tulis sebegini, kamu boleh dapat markah. Faham? Faham. Okey, bagaimana pula kalau kita tak nak melukis? Ada tak kaedah lain? Boleh tak kita menggunakan garis masa? Ha, boleh tak kita nak menggunakan garis masa? Okey, yang ni cikgu nak, kalau kita nak menggunakan garis masa, langkah pertama, kamu kena buat garisan. Satu garisan. Okey, nampak tak garisan yang cikgu buat? Nampak. Okey, bila kita buat garisan, kita kena cari maklumat. Waktu mula. Waktu mula dekat sini jam berapa? Ha, waktu mula dekat sini jam berapa? 9:30. Tengok betul-betul sebab lepas ni kamu yang nak kena kira sendiri. Yang 9:30. Okey, yang tu waktu mula. Kemudian waktu tamat. Waktu tiba adalah waktu tamat. Waktu tamat pukul berapa? 10:15. Jam 10:15. Kalau menggunakan garis masa, kamu nak menggunakan sistem 12 jam pun boleh, nak menggunakan sistem 24 jam pun boleh. Tapi bagi cikgu adalah lebih mudah sekiranya kamu menggunakan sistem 24 jam. Okey, mula jam 9:30. Dari 9:30 pagi sehinggalah pukul 10 pagi, berapa minit? Ha, dari jam 9:30 sehinggalah jam 10. Berapa minit kelas? Tiga puluh minit. Okay, good Kasmini. Okay, 30 minit. Tapi dekat sini, dia sampai ataupun dia tiba pada jam 15. Ha, jadi kita buat lompatan lagi. Jam 10:15. Dari jam 10 sehinggalah jam 10:15, masa dekat sini berapa minit? 45. Dari jam 10 sehingga jam 10:15. 15 minit. 15 minit. Okey, bagaimana kita nak mengira tempoh masa? Kita buat operasi apa? Operasi? Tambah. Operasi tambah. Jadi, 30 minit tambah dengan 15 minit sama dengan? 35 minit. 30 tambah dengan 15 minit sama dengan berapa minit? 45 minit. 45 minit. Apabila cikgu tunjuk dekat skrin, kamu boleh buat nota. Sambil-sambil tu boleh buat nota. Tapi nota ini kamu jangan risau, cikgu memang akan kongsikan dekat grup. Okey, seterusnya cikgu menggunakan soalan yang sama. Tadi kita dah guna garis masa. Kita pun dah guna menggunakan muka jam. Bagaimana pula kalau kamu jenis yang tak suka melukis? Kamu jenis suka kira-kira. Macam mana kita nak kira? Ha, bagaimana kalau kita nak menggunakan kaedah pengiraan bentuk lazim? Langkah pertama, kamu kena cari waktu mula. Okey, waktu mula dan yang kedua, kamu kena cari waktu tamat. Waktu mula, ha, seperti tadi, jam 9:30. Waktu tamat jam 10:15. Cikgu nak kamu perhatikan nombor manakah yang lebih besar? 10:15. Kalau kita nak menggunakan kaedah pengiraan bentuk lazim, kamu kena ingat satu formula. Waktu mula,
waktu tamat, tolak waktu mula. Ha, yang ni kamu boleh catatkan. Waktu tamat tolak dengan waktu mula. Jadi kamu akan dapat tempoh masa. Kalau kita nak membuat kaedah pengiraan, kamu kena buat bahan macam ni. Ha, buat palang T. Ada bahagian jam, ada bahagian minit. Kita ambil dulu waktu tamat. Waktu tamat dekat sini jam berapa? 10.15. Okey, jam 10.15. 10 itu bahagian jam, 15 pula bahagian minit. Dan kita buat operasi apa? Operasi? Tambah. Tambah ke tolak? Kita nak cari tempoh masa. Tolak. Okey, tolak dengan jam 09. Ha, jam 9. Jadi kamu tulis dekat bahagian jam 09. Dan bahagian minit adalah 30 minit. Setakat ni faham tak kelas? Faham. Okey, soalan cikgu. Satu jam sama dengan berapa minit? 60 minit. Berapa minit? 60 minit. 60 minit. Okey, kita perhatikan bahagian minit. 15 minit, boleh tak kita nak tolakkan dengan 30 minit? Tak boleh. Tak boleh. 15 minit tak boleh tolak 30 minit. Jadi, kalau kita nak tolak juga, kita nak buat macam mana? Pinjam sebelah. Pinjam sebelah dekat bahagian jam. Okey. 10 jam. Okey, cikgu nak kamu biasakan macam ni. Kalau 10 bermaksud 10 jam. Ambil terus dua-dua nombor. Kalau 10, kita pinjam 1, kita tinggal berapa? 9. 9. Okey. Kita pinjam 1 jam. Bila kamu pinjam 1 jam, kamu dapat berapa minit kelas? Pinjam 1 jam dapat berapa minit? 60 minit. 60 minit. Yang ni kamu kena faham konsep masa. Kalau kita pinjam 1 jam, kita dapat 60 minit. Dekat sini dah ada 15. Kita pinjam 1 jam. 15 tambah dengan 60. Dapat berapa kelas? 75. 15 tambah 60. Dapat berapa? 75. 75. Okey. Ha, cikgu masukkan 15. Cikgu tulis nombor yang baru. 75. 75 ni lagi besar tak dari 30? Boleh tak kalau kita nak tolak sekarang? Boleh. 75 tolak dengan 30. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, 5 tolak dengan sifar dapat? 5. 5. 7 tolak dengan 5. Berapa? 4. 4. Okey, 9 tolak 9? Sifar. Maka kamu akan dapat 45 minit. Okey, cikgu dah tunjukkan banyak cara. Ada cara melukis, cara gambar raja, kamu kena melukis. Yang kedua pun kamu kena melukis, buat garis masa. Dan cara ketiga adalah cara pengiraan. Kamu suka cara yang mana? 1, 2, 3. Kamu suka yang mana? 3. Okey, Kasih suka yang nombor 3. Kes Winnie? 2. Okey, Kasmini suka 2. Putri? Saya suka 3. Batisha? 3. 3. Taru? 2. Muhammad Is? 3. Ria? 3. Haikal? Haikal suka yang mana, Haikal? Haikal dengar tak suara cikgu? Haikal suka yang mana? Cara 1, 2 ke 3? 1. 1. Okey, Jeremy? 3.
Syamira, cikgu dah sebut ke belum? Belum. Okey, Syamira suka yang mana? Tiga. Cara yang ketiga, Syamil? Tiga. Okey, Nurin? Nurin suka cara yang mana, Nurin? Satu, dua ke tiga? Okey, Nurin mungkin line tak berapa bagus. Nurinda? Ha, Nurinda suka cara yang mana? Tiga. Tiga. Ada tak yang cikgu terlepas? Dania? Okey, Dania Farisha? Ya. Yeah. Dania suka cara yang mana? Satu, dua ke tiga? Satu. Ha, cara yang pertama yang kita melukis muka jam tu. Cara yang kedua garis masa. Cara yang ketiga yang kita baru buat ni. Penggiraan. Cara... Dania suka yang mana? Cara ketiga. Cara ketiga, okey. Cikgu dapati kebanyakannya suka cara dua dan tiga. Sebenarnya dalam peperiksaan kamu nak guna cara mana pun tak apa sebab matematik terima banyak cara penggiraan. Cikgu akan tunjukkan lagi satu soalan. Ha, yang ni. Cari tempoh masa antara 7.45 am dengan 12.15 pm. Kejap ya. Ha, cikgu nak potong yang ni. Dan cikgu perbesarkan. Okey, cikgu nak kamu buat dekat buku matematik. Ha, yang ni sama-sama buat dengan cikgu. Boleh buat dekat latihan, buku latihan C. Okey, boleh buat dekat buku latihan C. Cari tempoh di antara 7.45 am dengan 2.15 pm. Kalaulah kamu dapat soalan macam ni, langkah pertama cikgu nak kamu tukar kepada sistem 24 jam. Tukar kepada sistem 24 jam. Pukul 7.45 am sama dengan jam berapa kelas? Pukul 7.45 am sama dengan jam berapa? Ha, macam ni lah. Kalau cikgu tanya, tak ada yang jawab. Jadi cikgu guna kaedah ni. Kita tengok nama siapa yang kena. Lukman ada tak hari ni? Syaswani tak ada. Okey, Lukman ada. Sekejap ya, cikgu masukkan nama. Nama siapa lagi yang cikgu tak masukkan? Muhammad Is. Kelas, tolong saya nak bagi cikgu nama siapa yang tak ada lagi? Mira. Dah dia dah. Ha, siapa yang cikgu tertinggal? Ada tak yang cikgu tertinggal? Oh, okey. Cikgu minta maaf, Reza Huda. Cikgu tak nampak. Ada lagi tak kelas? Semua dah ke? Okey, ha, kita tengok siapa yang nak kena jawab eh.
Ha, siapa yang kena? Ainun. Puteri Ainun. Okey, Puteri Ainun. Okey, jam pukul 7.45 AM sama dengan jam berapa? Kan cikgu dah bagi clue kemarin. Kalau AM, kamu tak perlu tambah dengan 12. Kalau PM, kamu kena tambah dengan 12. Yang ni AM ke PM? Puteri? Mana dah Puteri? Puteri dah hilang ke? Okey, ha, siapa nak membantu? Siapa nak membantu Ainun? Okey, kita tentukan dengan yang ni. Kalau tak ada ni, ha, cikgu tengok siapa yang nak kena bantu. Kasih. Okey, Kasih Nur Damia. Kejap ya. Okey, jam 7. Okey, sama dengan jam berapa? Pukul 7.45 AM. Sama dengan jam? Macam mana kita nak tulis? Sifar. Ha, okey, sifar. 7.45. Ha, kalau kita baca, kita jangan baca jam sifar 7. Kita baca jam 7.45 sekali lagi. Macam mana kita nak baca? Jam 7.45. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya pukul 2.15 PM. Ha, cikgu nak tengok siapa yang kena. Okey, kita tengok siapa yang kena. Shamira. Okey, Shamira. Pukul 2.15 PM sama dengan jam berapa? Pukul 2.15 PM sama dengan jam berapa? Kan cikgu dah kata kalau PM kamu kena tambah? Tambah dengan 12. Tambah dengan jam 12. Jadi tengok dekat bahagian jam ni. 2 tambah dengan 12, kamu dapat berapa? 2 14. Tambah 12. Ha, mana Shamira? Shamira, dengar tak suara cikgu? Dengar. Okey, 2 tambah dengan 12. Jadi dapat berapa Shamira? Jam 2.27. Adakah jam 2.27? Kita tambah dekat bahagian jam. Okey, 2 tambah dengan 12 sama dengan berapa? Empat belas. Okey, jam 14. Bahagian minit dia tak berubah. Bahagian minit dia berapa minit? Tengok dekat bahagian minit ni. Berapa minit? 15 minit. 15 minit. Boleh? Faham tak kelas? Faham. Kamu kena betul-betul faham sebab yang ni memang tiap-tiap tahun keluar dalam peperiksaan. Okey, tentang tempoh masa. Okey. Bila kamu dah dapat, kamu suka, ha, sekali lagi cikgu tanya. Kamu suka garis masa ke suka cara pengiraan? Cara pengiraan. Okey, cikgu akan tunjukkan cara pengiraan terlebih dahulu. Ha, nanti cikgu tunjukkan juga cara garis masa. Nombor mana yang lebih besar? Jam 7.45 ke jam 14.15? 14.15. Waktu tamat. Okey, cikgu nak kamu kira sendiri yang ni.
kira sendiri dan berikan jawapan dekat cikgu. Kalau bahagian minit, kamu tak boleh nak tolak. Kamu kena pinjam satu jam. Okey, cuba selesaikan sendiri. Ha, kalau dah siap, nanti tulis jawapan dekat ruangan chat. Lima belas minit, kita tak boleh tolak dengan 45 minit. Jadi kamu kena pinjam satu jam. Okey, 14 jam, kita pinjam satu jam, tinggal 13. Bila kita pinjam satu jam, kamu akan dapat 60. 15 tambah dengan 60, kamu dapat berapa? Kirakan. Ha, 15 tambah 60. 75. 75. Bila kamu dapat nombor yang baru, kamu tulis dekat atas. Jadi sekarang 75 tolak dengan 45. Selesaikan. Bila dah siap, cikgu nak kamu tulis. Ha, berapa jam, berapa minit. Kalau tempoh masa, kamu kena berikan dalam bentuk pernyataan. Okey, berapa jam, berapa minit. Kalau kita berikan dalam bentuk nombor macam Jeremy tulis kan, itu dalam bentuk pukul. Kita nak tempoh masa. 6 itu merujuk kepada apa? Perbetulkan. Kalau ada masalah, boleh tanya cikgu, okey. 6 jam 30 minit. Ha, 6 jam 30 minit. Kasmi ni kena buat pembetulan. Jeremy pun kena tulis dengan betul. Okey, dah perbetulkan. 6 jam 30 minit. Kita akan dapat 6 jam 30 minit. Jangan biarkan soalan sebegini. Kamu kena tulis dekat bahagian tepi ni. Barulah dapat mata. Kalau kamu biarkan tergantung, kamu tak dapat markah penuh. Faham? Boleh? Boleh. Okey, ha, yang ni kaedah pengiraan. Cikgu tunjuk juga soalan yang sama, tapi cikgu tunjuk garis masa. Okey, macam garis masa yang ni. Ha. Yang ni dia guna AM. Kalau kita nak tukarkan kepada sistem 24 jam pun boleh sebenarnya. Okey, cikgu tunjuk contoh. Dia buat macam ni. Mula-mula dia tulis waktu dulu. Waktu dia bermula 7.45 pagi. Cikgu nak kamu kira sama-sama cikgu. Okey, buat jari. Semua buat jari. Okey, 7.45 sampai 8.45. Berapa jam? Okey, buka satu jari. Ha, cikgu nak kamu buka satu jari. Okey, buka satu jari. Semua on camera. Cikgu nak kamu betul-betul faham. Semua on camera. On camera, okey. Semua on camera. Cikgu tunggu semua on camera dahulu baru cikgu terangkan. Ha, ini adalah garis masa. Okey, cikgu nak kamu buka satu jari. Okey, 7.45 pagi. Kalau satu jam, jadi pukul berapa kelas? 8.45. Betul tak?
Okey, 8:45 AM. Jari kedua, 9:45 AM. Kemudian, jari ketiga pukul berapa? 10:45. Ha, 10:45 AM, buka lagi. 11:45 AM. 11:45 AM, kemudian buka lagi. 12:45 AM. AM ke PM? PM. PM. Cikgu pun tersalah sebut. 12:45 PM dan buka lagi satu jari. 1:45 PM. Okey, kita dapat berapa jam dekat sini? 6 jam. Sebab tu dia lompat 6. Ha, kamu nampak tak? 6 jam. Yang ni PM sebab dah lebih dari pukul 12:30 hari. Kenapa cikgu tak buka satu jari lagi tadi? Sebab masa tamat dekat sini adalah 12:15 PM. Sebab tu kamu tak boleh buka lagi. Okey, sekarang cikgu nak kamu fikirkan. Ha, ini adalah jam. Okey, buat dekat jam ni. Dekat jam kamu, cikgu nak kamu pusing masa 1:45 PM. Okey, semua tunjukkan 1:45 PM. Kalau dalam peperiksaan, kita tak ada jam. Kalau kamu tak mahir, kamu boleh lukis. Tapi kalau lukis, cikgu rasa memang ambil masa. Okey, gerak ha, gerak jam. 1:45 PM. Okey, boleh tak kelas 1:45 PM? Semua dah ke? Kalau dah tunjuk dekat cikgu. Ha, kalau dah tunjuk dekat cikgu. Boleh? Okey. Kita nak gerakkan, kita gerakkan sampai pukul 2. Tengok berapa minit. Dari 1:45 ke pukul 2. Cikgu nak kamu gerak sendiri. Okey, ha, berapa minit dekat sini? Berapa minit kelas? Dari 1:45 sehinggalah pukul 2 PM. 4. Berapa minit kelas? 15 minit. Kenapa cikgu berhenti? 15 minit. Pukul 2? Sebab bila kita berhenti dekat pukul 2, nombor yang genap mudah. Tapi masa dia tamat, 2:15. Okey, dari pukul 2 sehinggalah pukul 2:15 minit. Berapa minit? Ha, pukul 15 minit. Ya, yang 15. Ni kaedah garis masa. Ha, buat macam ni. Lepas tu, bila kamu dapat lompatan ini, kamu kena tambahkan 6 jam tambah 15 minit tambah 15 minit. Maka kamu akan dapat 6 jam 30 minit. Faham tak kelas? Faham. Boleh tak? Boleh? Boleh. Okey. Cikgu nak kamu tengok latihan. Ha, latihan yang cikgu bagi hari ini dekat buku B. Muka surat 18. Buku B muka surat 18. Cikgu nak kamu tengok soalan nombor 1, 2, 3 dan 4. Boleh? Boleh. Okey, kita tengok dulu soalan yang pertama. Yang ni sistem 12 jam ke sistem 24 jam?
24 jam. Okey, bagus. No, soalan yang kedua, sistem 12 jam ke 24 jam? 12 jam. Kalau sistem 12 jam, cikgu nak kamu tukarkan kepada sistem 24 jam. Okey, macam yang ni. Pukul 11.10 am sama dengan jam berapa kelas? 11. 11. Dan 11.10. Okey, kalau pukul 4.55 pm. Kalau pm dekat bahagian jam, kamu kena tambah dengan 12. 4 tambah 12 dapat berapa? 16.15. Jadi jam? 16.55. Cikgu nak kamu tulis dekat tepi. Cikgu nak kamu tulis dekat tepi buku. Nanti senang kamu nak buat. Tulis dekat tepi buku. Sudah ke? Sudah. Sudah. Okey, kalau dah kita tengok soalan nombor 3. Sistem 12 jam ke sistem 24 jam? 24 jam. Sistem 24 jam. 20. Perlu tak kita tukar? Tak perlu. Tak perlu. Okey, soalan nombor 4. 12 jam ke 24 jam? 12 jam. Sistem? 12 jam. Okey, yang ni pukul 4.10 PM. Kamu kena tukar. Jadi jam berapa? Ingat kelas, kalau PM kena tambah 12. Jam berapa kelas? Jam 16.10. Jam 16.10. Okey. Jam 16.10. Masa tiba pukul 11.45 PM sama dengan jam berapa? 11. Jam 23.45. Jam? 23.45. Jam berapa kelas? 23.45. Okey, bila nampak soalan, kamu nak buat garis masa ke kamu nak buat kaedah pengiraan? Pengiraan. Okey, cikgu tak pulang. Kalau siapa nak buat garis masa pun boleh. Cikgu akan kongsikan nota dekat grup WhatsApp. Tapi kalau kamu buat kaedah pengiraan, sebenarnya lebih mudah. Kamu kena ingat, kalau kita buat kaedah pengiraan, masa tamat tolak dengan masa mula. Masa tamat adalah masa tiba. Masa tiba tolak dengan masa bertolak. Faham? Faham. Boleh? Boleh. Okey, latihan hari ni cikgu bagi soalan nombor 1, 2, 3 dan 4 sahaja. 5 dan 6 nanti cikgu akan ajar. Okey. Okey, boleh kelas? Boleh. Ada soalan nak tanya cikgu tak? Tak ada. Okey, ada soalan berkenaan dengan projek jam tak? Projek jam yang cikgu suruh kamu buat. Ada tak masalah?